Assalamualaikum, saya Ril. Kita jumpa lagi di channel Michael Jenny. Okey, video kali ni saya dah buat walk around campsite review di Santai Riverside Campground Janda Baik Pahang. Okey, Santai Riverside ni antara campsite yang popular lah dekat Janda Baik ni. Memang para campers atau family campers ramai yang camping kat sini sebab tempat dia memang relax. So nak cari dia mudah je. Korang just waste je Santai Riverside, dia akan terus bawa ke sini lah. So nanti kalau korang drive masuk je yang Janda Baik tu, korang akan datang dari ujung sana. So sampai nampak area sini dan korang akan jumpa dia punya ni lah. Ni dia orang punya benchmark lah, akan nampak signage Santai Riverside tu. Lepas tu ada buai tu. So maknanya korang dah sampai lah. So bila dah sampai tu, korang boleh terus masuk kanan ni. Ni dia punya area parking lah, parking kereta. Okay, so parking kereta dia agak luas. Dia ada beberapa tempat lah. Ni salah satu dia yang main parking kereta. So korang boleh terus masuk. Okay, sekarang musim cuti, memang ramai orang camping. So ni semua boleh park lah. Okay, parking kereta. Okay, sampai sini. So sebelah sana pun nanti ada juga parking kereta. Okay, nanti kita tengok. First, bila dah sampai, macam biasa korang kena daftar dulu kat sini. Kalau nak camping kat sini, korang kena ni lah, booking dulu. Nanti saya share dia punya nombor telefon semua apa kat sini. So nanti korang kena register kat sini. Ni dia punya office lah. Kalau nak beli baju ke apa semua pun boleh sebagai merchandise untuk kenangan. Okay, so bila korang dah register, nanti staff kat sini dia akan beritahu lah tapak yang mana semua. Okay, dekat dengan office ni juga sebenarnya ada toilet kat sini. So kita pergi toilet yang kat sini dululah. Okay, ni adalah toilet. So yang ni adalah toilet pertama lah. So toilet dia bersih. Okay, ni ada tandas cangkung kat sini dan ada shower kat sini. Okay, shower, tempat mandi. Okay, ada cermin kat sini. Okay, ni toilet. Ada toilet lain, nanti kita tengok. So tempat ni memang besar, jadi toilet dia pun agak banyak lah. Kita akan pusing semua campsite ni. Kita akan tengok apa yang ada dekat Santai Riverside ni. Okay, ni kawasan perkhemahan. So kalau kat sini dia dah ada dia punya apa tu, bumbung lah yang ni. So bahagian ni dia dah ada bumbung. Sudah ada sinki. Okay, yang ni ada kipas, lampu semua ada kat sini. Plug point pun ada. So memang mudah lah kalau korang yang nak camping kat sini. Semua dah ada. Just bawa kemah je, boleh kacak. So ada padang yang luas. So untuk anak-anak bermain pun boleh. So banyak tapak kat dalam ni. So kalau yang camping dalam ni tak risau lah, tak ada bawa fly sheet ke apa ke. So sini ada ni, ada Swiss kipas, lampu semua kat sini. So ada plug point. Okay, nak masak nasi ke apa semua boleh kat sini. Okay, sini memang ni lah, siap berbumbung semua.
So untuk memudahkan para campers yang nak camping kat sini lah. Okay. So selain daripada tu, yang ni pun ada. Tepi-tepi ni semua boleh camping kat. So dia dah ada fly sheet siap-siap. So penting lah kalau macam musim hujan ni, senang lah. Dah ada fly sheet. Okay. So memang luas dia sini. Okay, yang ni depannya adalah bangunan surau. Surau dia sangat luas lah, sangat besar. Jom kita tengok apa ada dalam surau ni. Ini adalah ruangan solat untuk lelaki. Okay, ni kawasan ambil uduk. Okay, ni dalaman dia punya surau lah. Ha. Okay, sangat besar dan selesa lah. Kipas, lampu semua ada. Okay, jom kita tengok tempat lain pula. Okay, sekarang kita tengok dia punya toilet. Ha, ni toilet utama dia lah. Toilet utama dia memang sangat besar. Sebab kan kat sini biasa kalau camping memang ramai lah. Jadi memang perlulah ada tandas yang sangat besar. Dan yang paling penting dia bersih. Dan digunakan, boleh digunakan dengan baik. Okay, ni dia tandas lelaki. Total dia ada 6 pintu. Tandas dan bilik mandi lah. Okay, ini 3 bilik mandi. Shower dia. Okay. Ada juga kolah, mini kolah ni. Kalau tak nak guna shower tu. Okay. Pun sama. So, ada 3 bilik mandi. Okay, lepas ada ni tandas. So, kat tandas ni pun nak mandi pun boleh. So boleh gunakan air dari baldi ni. Okay, tanda dia bersih. Tanda dia ada 3. Okay. So pergi tempat yang seterusnya. Okay, ni pun boleh camping. Ni pun tapak kemah lah kat bawah ni. Sama juga macam tadi. Dia ada fly sheet siap-siap. Sekejap sebelum tu kat sini dia ada satu chalet ataupun homestay. So kalau korang yang nak buat family yang tak ada kemah, nak stay kat sini pun boleh. Cuma dia limited lah. So kena booking awal-awal lah. So dalam ni memang sangat selesa lah. Dia ada beberapa bilik, saya tak sure ni. Nanti saya korang boleh contact Santai Riverside untuk tahu lebih detail lah mengenai homestay ni. So tepi ni boleh juga nak pasang khemah. Okay. Kalau tak cukup ruangan kat dalam, boleh letak khemah kat sini. So semua ada lah. Powerpoint, kipas, lampu semua ada. Toilet semua ada kat sini. Okay. Okay, kat sini ada plug point. Okay, plug point ni untuk kegunaan kalau yang jenis yang camping dekat tapak-tapak kat luar ni. So kena ada kabel yang panjang. So boleh guna plug point. Okay. Kat sini memang banyak tapak camping. So korang boleh pilih lah nak yang mana. So nak kat padang sini pun boleh. Nak kat padang yang atas tadi pun boleh juga.
Jom kita tengok tapak camping kat sini. Okay, kat sini dah ada sinki untuk basuh pinggan. Okay. Okay, selain daripada flash sheet, Santai Riverside pun dah buat siap-siap longkang kat sini macam ni. Okay. In case lah kalau hujan, air dia tak akan mengalir dekat kawasan ni lah, tapak kemah ni. So air hujan dia akan masuk kat longkang ni. So area campsite, area apa, tapak kemah ni dia tak basah lah. So lagi satu jangan risau, selain daripada dah ada sinki, lampu pun memang dah disiap-siap lah kat bawah flash sheet ni. Okay. So korang just bawa sedikit lampu tambahan je lah. So malam memang dah terang lah. Okay, kat sini ada lagi sinki untuk membasuh. Sini pun ada lagi sinki untuk kita membasuh. So ni lagi tapak camping. Ni lagi satu entrance lah. Kalau sampai boleh masuk juga kat sini. Okay, boleh parking kereta kat sini. So korang boleh naik atas terus. Okay, boleh parking lah dekat-dekat mana yang kawasan lapang tu. Boleh juga parking kereta. Cuma sekarang musim hujan, jadi tanah sedikit lecak lah macam ni. So yang ni pun boleh juga camping. Ada lagi tapak kat bawah ni. Okay. Okay, so next. Okay. Okay, kalau korang yang nak camping atau tu tepi sungai, ada juga tapak yang tepi sungai. Cuma kawasan dia agak terhad lah. So kalau nak camping tapak yang tepi sungai ni, memang kena booking awal. Kena booking cepat lah. So ni semua tapak-tapak tepi sungai. Okay. Ni korang akan pacak tema betul-betul sebelah dengan sungai. So memang best lah kalau malam tidur dengan sungai. Okay, jom kita tengok ronda-ronda lagi dalam Santai Riverside ni. Sungai dia selamat untuk anak-anak. Dia tak terlalu dalam. Lepas tu arus dia pun okey. Dia tak terlalu laju lah. So dekat dalam ni pun dia ada kemudahan lah. Dia dah ada sinki untuk basuh. Plug point semua ada. Nampak kat atas tu ada plug point. Kalau dalam bagai gazebo ni dah ada siap kipas lah. Okey. So dalam ni memang limited lah kawasan ni. Memang cepat korang booking. So ada tempat BBQ. Okay. Ni semua Santai Riverside lah. So memang dah ada fly sheet. Ni dia punya sinki. Okay, setiap gazebo ni dah ada plug point. So just boleh guna je terus. Okay. Sungai dia. So kalau weekend biasa memang penuh kat sini.
Kat sungai ni boleh main tubing lah. Ada sewa, boleh sewa tube dekat sini. Kalau ada sendiri pun boleh bawa. Kat sini pun ada lagi tapak untuk camping. Sini pun ada permanent punya bumbung. Ada lampu kipas semua. Macam kemah ni tak payah pakai outer layer pun okey. So sini ada power point. So boleh tarik kabel dari sini. Okay, sekarang bersama saya Cik Azhan. Dia memang owner Santa Riverside ni lah. So pada saya Cik Azhan ni pun dia antara sebab korang kena camping kat sini juga. Sebab pada saya personally, saya rasa dia ni, Abang Azhan ni dia sangat peramah dan dia akan ambil berat. Dia akan pergi kat semua kemah, dia akan tanya apa feedback, apa yang korang tak kisahlah. Apa kalau korang ada komen ke, korang boleh cakap dengan dia. Dia memang sangat membantu. So Abang Azhan ada apa nak cakap? Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua rakyat Malaysia. Okey, kita di Santa Riverside ni kita menawarkan package percutian cara berkhemah ataupun camping. So, boleh datang dengan kawan-kawan, dengan sanak saudara sebab kita punya tempat besar. So, kita ada konsep dekat tepi sungai, ada konsep dekat dewan, ada konsep dekat padang terbuka. So, boleh bawa khemah sendiri, boleh bawa flysheet sendiri, set up mengikut citarasa sendiri. Itu yang kita tawarkan di Santa Riverside lah. Memang nak katakan 100% camping. So ramai-ramai kita datang kat sini, kita camping, kita boleh jumpa kawan baru, kita boleh jumpa cara set up kemah yang cantik. Maksudnya kat sini fleksibel lah sebenarnya. Walaupun kalau korang tengok dah ada flysheet, kalau korang nak guna flysheet sendiri pun tak ada masalah. Diorang boleh setkan lah campsite, maksudnya tapak kemah korang tu. So kalau korang nak set macam mana sekalipun tak ada masalah. Okay, so overall pada kami Michael Jenny memang recommend lah campsite Santa Riverside ni. So kalau korang yang newbies pun tak ada masalah, kat sini dia punya staff semua memang membantu. Okay. Okay, bang. Terima kasih banyak. Okay, terima kasih Real sudi dah buat review dekat Santa Riverside. Semoga Real punya rezeki dalam bidang ni akan terus di murah lah. Murah rezeki. Okay. Terima kasih Real. Okay, terima kasih banyak. Okay, bye. Okay, itu saja video untuk kali ni. Okay, overall saya rasa Santa Riverside ni memang best lah. Especially kalau korang yang first time ataupun baru-baru nak family camping. So Santa Riverside ni tempat yang paling sesuai. Sebabnya kat sini pasti agak complete. Facilities dia cukup. Toilet dia banyak, bersih. Lepas tu dia ada permanent punya bumbung. Lepas tu dia dah ada fly sheet siap-siap. Jadi korang kalau baru-baru yang tak reti sangat nak pasang flysheet tu, memang mudah lah. Lepas tu powerpoint ada, sinki pun banyak. So memang best lah. Sungai dia pun selamat untuk anak-anak. So memang saya recommend lah untuk korang camping dekat Santa Riverside ni. Okay, kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang boleh share. Lepas tu jangan lupa like dan juga subscribe channel Michael Jenny. Okay, semoga kita jumpa lagi di video lain yang akan datang. Assalamualaikum.